Daryl, ini kopinya. Gandhi berkali-kali mengibaskan tangannya di depan wajah Daryl. Sedari tadi, petinggi perusahaan ini hanya bengong nyaris tak berkedip menatap layar laptop di depannya. Gandhi bingung. Dalam hatinya berpikir apakah ada cewek cantik yang sedang bugil di layar laptopnya. Hingga membuat bosnya ini hampir tak berkedip begitu. Pak Daryl, lagi nonton film biru ya? Curiga Gandhi. Ia pun mendekat ke arah Daryl sembari mengikuti mata Daryl tertuju, tepat di layar laptop. Tapi tak ada gambar cewek seksi di sana, yang ada hanya gambar logo perusahaan. Gandhi akhirnya menggoyangkan pundak Daryl dengan sedikit kencang, dan barulah pemuda itu tersadar dari lamunannya. "Eh Gandhi, kamu ngapain di sini?" tanya Daryl langsung. Gandhi geleng-geleng kepala tak percaya. Ya ampun, Pak, saya sudah dari tadi di sini antar kopi Bapak. Bapak yang dari tadi bengong, padahal sudah saya panggil berkali-kali tapi Bapak tidak sadar. Keluh Gandhi. Daryl lantas menghempaskan punggungnya di kursi, sambil memijit pelipisnya. Ia sendiri bingung kenapa belakangan ini lebih sering melamun. Dari semenjak kejadian Farah yang meninggalkannya di parkiran rumah sakit. Kejadian itu sudah hampir seminggu yang lalu. Dan sampai saat ini Daryl tak ada menghubungi Farah kembali. Selain karena masih kesal dengan sikap Farah yang saat itu memilih untuk pergi, Daryl juga berusaha menjaga hatinya untuk tetap setia pada Jesse. "Apa Pak Daryl sakit? Perlu saya panggilkan Mbak Lisa, Pak?" tawar Gandhi. Daryl menggelengkan kepalanya. "Gak perlu kan, saya baik-baik aja kok," sanggah Daryl. "Pasti Pak Daryl grogi gara-gara hampir dekat menikah ya, Pak?" Daryl hanya menaikkan satu sudut bibirnya. Apa biasanya orang-orang itu pada grogi sebelum menikah? Biasanya yang saya dengar sih begitu, Pak. Maklum saya belum pernah menikah, Pak. Atau Pak Daryl mau nunggu review dari saya setelah saya berhasil ngajakin Mbak Lisa untuk menikah dengan saya, Pak? Ujar Gandhi sambil memamerkan wajah jenakanya yang selalu bisa membuat orang tersenyum. Memangnya kamu mau ngajak Lisa menikah? Tanya Daryl kemudian. Yah, kalau Tuhan mengizinkan, langit dan bumi merestui, segala halang melintang akan saya lalui, Pak. Apa saja demi Lisa tersayang. Terang Gandhi. Daryl sedikit tersenyum mendengar kata-kata Gandhi barusan. Gandhi memang pantang menyerah mengejar Lisa. Biarpun respon dari sekretaris Daryl itu selalu ketus dan judes pada Ariel Noah KW Super ini. Tapi tak pernah menyurutkan semangat Gandhi untuk mendekatinya setiap hari. Pak Daryl, apa ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Daryl menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu boleh keluar ruangan saya, perintahnya. Siap, Pak, permisi. Gandhi pun berjalan hendak keluar dari ruangan Daryl. Dan saatnya bersamaan juga ada Lisa yang hendak masuk ke ruangan tersebut. Mereka saling pandang saat berpapasan. Gandhi memberikan satu kedipan mata super centil pada perempuan itu, yang langsung spontan membuat Lisa bergidik geli. Neng Lisa, kita kalau papasan begini mirip seperti laptop dan wifi perusahaan ya. Langsung auto connect gitu, jeletuk Gandhi sambil menaik-naikkan kedua alisnya. Seperti biasa. Gombalan dari Gandhi bukannya membuat Lisa senang hati tapi malah makin keki. Lisa tak menyahut. Sudah tersirat dari ekspresi wajahnya kalau kesalnya tersulut. Lisa memilih membuang muka sambil mengibaskan rambutnya layaknya bintang iklan sampo, dan meninggalkan Gandhi untuk menuju ke meja atasannya. Gandhi yang terkena kibasan rambut Lisa seketika bertanya-tanya sambil menyanyikan lagunya Noah. Ada apa denganmu? Wow. Lis, kasihan Gandhi kamu cuekin. Kata Daryl saat Lisa telah menghampirinya, dan sosok Gandhi telah lenyap dari balik pintu. Biarin Pak, Gandhi itu nggak jelas. Terus kamu pengennya yang jelas-jelas aja gitu, selidik Daryl. Pengennya yang jelas, jelas mapannya, jelas gantengnya, jelas warisannya, jelas mobilnya, jelas rumahnya, Wait, di mana mau cari cowok yang begitu banyak jelasnya itu, ha? Selah Daryl. Ada kok, Pak. Siapa? Bapak, tunjuk Lisa pada Daryl sambil malu-malu. Daryl merotasikan bola matanya begitu mendengar pernyataan dari sekretarisnya ini.
Oh iya, Pak, setengah jam lagi kita meeting. Apa Bapak sudah periksa tadi bahan presentasi yang saya buat? Tanya Lisa. Daryl mengangguk. Sudah oke. Lisa tersenyum. Kalau begitu, saya perlu satu tanda tangan Bapak di sini. Lisa menyerahkan sebuah berkas pada Daryl sambil sedikit membungkuk. Saat Lisa membungkuk, tercium aroma wangi dari rambut Lisa. Wanginya tidak asing di hidung Daryl. Rasanya sering ia cium bau ini. Sekian detik berpikir, barulah Daryl ingat kalau wanginya mirip seperti rambut Farah. Daryl jadi rindu. Rindu ingin mencium mesra puncak kepala Farah dengan wangi yang sama ini. Pak, tanda tangannya sebelah sini. Suara Lisa kembali menyadarkannya dan lamunan tentang Farah seketika itu menghilang lagi. Eh iya, Daryl pun menyelesaikan tugasnya untuk menandatangani berkas. Sejurus kemudian gawainya berbunyi. Ada video call yang masuk. Dari sayang. Beb, kamu bisa bantu aku kan? Suara manja khas milik Jesse langsung menyapa saat Daryl menerima panggilan video call itu. Seperti biasa, cukup melihat wajah manis Jesse, biasanya hati Daryl jadi sedikit tenang. Tapi tidak dengan tingkahnya. Selama seminggu lebih bersama Jesse dengan intens, membuat Daryl sering terkena serangan hipertensi. Bantu apa sayang? Tanya Daryl. Lisa masih berada di sana. Matanya curi-curi pandang melihat ke layar gawai milik Daryl. Aku lagi fitting baju untuk priwet kita, tapi aku bingung, semua bajunya lucu. Daryl menghela napasnya dengan berat. Ya udah, kalau gitu pilih semuanya aja, jawab Daryl santai. Nggak bisa gitu, Beb, ini bajunya ada ratusan, masa mau dipakai semua? Jelas Jessie. Kalau gitu pilih beberapa yang menurut kamu bagus dan lucu seperti kata kamu itu. Jessie berdecak kesal. Ya makanya aku hubungin kamu biar kamu bisa kasih aku saran bagusnya yang mana. Atau kamu kesini aja ya Beb bantuin aku milih baju. Sayang aku gak bisa. Sebentar lagi aku ada meeting. Kamu aja yang pilih oke? Aku percaya sama pilihan kamu. Mau pakai apapun kamu tetap cantik dan manis. Terang Daryl. Terlihat wajah Jessie seketika itu berubah masam. Bibirnya cemberut. Matanya memicing tajam. Meeting kamu bisa kamu serahin ke wakil direktur kamu, kan? Kalau kamu nggak mau ke sini, mending kita lupain aja pernikahan ini. Gertaknya. Loh, kok kamu gitu ngomongnya? Aku pokoknya mau kamu sekarang ke sini. Jessie meninggikan suaranya. Gak bisa, sayang. Meeting sebentar lagi. Biarpun bisa diwakilkan, tapi aku tetap harus hadir. Aku bantu pilih lewat sini aja ya. Kamu tunjukin ke aku. Nanti aku yang bilang cocok atau tidaknya. Jadi aku nggak perlu ke sana, kan? Aku nanti kirim alamatnya. Pokoknya aku tunggu kamu di sini, titik. Panggilan video call pun diputus oleh Jessie.